Lesti Kejora dan Rizky Billar kembali membuat geger publik. Tapi kali ini bukan berkaitan dengan pernikahan Leslar, sahabat untuk Lesti dan Billar, melainkan video mesra Lesti Kejora dan Rizky Billar. Di depan kamera, Rizky Billar kedapatan cium kening sang biduan. Sontak momen saat aktor cium kening Lesti Kejora langsung membuat publik gonjang-ganjing. Netizen yang menyoroti video tersebut menuliskan beragam komentar, ada yang pro dan ada yang kontra, semakin terbawa perasaan dengan kemesraan yang dipertontonkan Leslar. Namun, tak sedikit pula yang kontra, mengingat hal itu terjadi saat keduanya belum resmi menjadi suami istri. Lantas, bagaimana komentar dari pihak keluarga keduanya? Keluarga Rizky Billar sendiri tampak santai menanggapi hal tersebut. Daniel Eddy menduga bahwa aksi sang putra terjadi secara spontanitas. Itu mungkin spontanitas, kata calon ayah mertua Lesti Kejora. Secara terang-terangan, Daniel Eddy mengaku bisa memaklumi tindakan sang putra dan sang calon menantu. Ia menganggap bahwa aksi itu terjadi tanpa disadari. Sedangkan menurut ayah Lesti Kejora, yakni Endang Mulyana, mengatakan bahwa hal itu ia tidak ketahui. Dirinya ingin ditanyakan kepada Lesti Kejora dan Rizky Billar secara langsung mengenai video tersebut. Seperti yang sudah diketahui, Lesti Kejora dan Rizky Billar akan menggelar acara pernikahan pada tanggal 23 Juli 2021 yang lalu. Namun sayangnya, pernikahan tersebut terpaksa harus ditunda karena mengingat pandemi COVID-19 yang makin meluas dan aturan pemerintah terkait PPKM darurat. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.